Jika engkau telah menerima hidayat menuju kebenaran, maka hendaklah engkau menjadi orang yang paling khusyuk dan patuh kepada Tuhanmu. Ketahuilah bahwa di hadapanmu ada jalan yang berjarak sangat jauh dan kesulitan yang sangat berat, sehingga engkau harus pandai-pandai menempuh jalan dengan benar dan pandai-pandai juga mengukur kadar bekalmu agar engkau sampai ke tujuan. Tapi jangan sampai bekal itu memberatkanmu sehingga mengakibatkan bencana atas dirimu.